Awak lekuku kan hari patang matu hari turun. Awan ibarat merasaku malam nenindak lamulai. Nyampang ku tibu sarwan Allah umwa sampai singke peminto. Takut di gua tigo-tigo badan baganjur boleh pulang ke tampe asal mulu jadi surui ke tanah dan seringka. Ya gitu. Sabaduno badarun ayah pemandian balasi bunyi cabir kapan. Dikocong di kabeh limo langkok sitangi ayah bungo. Bararak badan ke surau tibu di surau dibujurkan mair yang salat ampe takdir. Sudah tu menuju ke pusaro iyo kapan lampa kuburan. Tak boleh diliang lahat tanah sekapa bapak kalang mair yang madok kabilat dibatih papan nan sahalai. Badoro tanah penimbunan tatagak meja nan bu. Manyalo si pudiang hitam doa dibaco penghabisan kubur tertimbun orang pai. Indak sembahyang ambo, indak berzakat ambo, indak puasa ambo. Akan ambo timbulkan ya Allah, tapi jangan mati ya ambo dulu. Apa jawab Allah ke orang tadi? Kala sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Yang engkau katakan itu tupamani mului sedunia. Nado cie itu, ambo tahu bana bagaimana sifatmu. Kalau kamu disehatkan kembali, ndak jadi mati, apa rangelamu itu bahwa dia terlece. Ini mati jelang lain. Jadi ndak dikabulkan orang itu sehat kembali untuk hidup, walaupun dia berjanji akan mengamalkan amal-amal yang tertinggal. Bangun kau ndak mau Allah. Cie-cie awak kalah doa ajal tidak bisa lupa panjang. Cuba panua gantang balanyo, angok babaliat kenan punyo. La singke pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Dipancung dalam katura, diambil kesembang dadiat, labi anyo ke kayu tunduk. Malang tidak bisa ke ditulak, muju anda dapat ke dirair, lah bapisah badan nyonya. Nyonya, tidak bisa. Jadi menyesal itu sebelum kita mati. Apa kata Allah lagi kepada orang tadi? Huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depanmu telah menunggu kubur. Engkau akan tinggal di sana malaki hari berbangkit. Jadi beralam maunya awak tinggal di kubur pak. Malaki hari berbangkit. Nah, didahului di hari kiamat itu. Hari kiamat itu pak. Tahun 26 nanjeno orang gaye pernah gunung Marapi ko malatui gampono kancam. Ancur barang banyak. Masih gua ada orang gaya ini atau merala ini agak ladang gempur barang banyak. Nah itu tandono tahun 26. Ya kan? Jadi barang panjang nala banyak kan tua segala kini itu dibangun orang lagi lah cair dulu. Tapi kalau kita cari gunung Merapi Allah ada usah nambah. Sama antun jauh lebih-lebih kalau hari nak hujan pagi. Hari paneh kilau memancak bayang terserak di udara jalih segala puncak gunung. Karena cahaya matahari. Awan bararak luruh baserai kabuit dan sabondong. Kabuit naik gunung latingga menangi lakut kepanasan. Jadi tahu ibu artinya itu. Urang kematian bini. Ya, kabuit naik gunung latingga menangi lakut kepanasan. Tapi kalau orang baganyi, ya kan? Itu bisa aja baru gunung anu lupo di kabuit, kabuit anu lupo di gunung. Kok tak kananan mana minta yakuit apa paja, kok gak mak paja beli. Nggak mentun. Yo. An yo. Tapi kok dapet awak yang cara-cara rumah tangguh. Jadi kan kok kare cie, sabar cie. Jadi pertemuan kak.
Jadi orang manusia ko pak sebagian besar kutikuango kaditiupkan ke tubuh ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah engkau percaya saya ini Tuhanmu? Seluruh manusia qalu, berkata semuanya manusia itu, bala syahidna, kami jadi saksi ya Allah, engkau Tuhan kami, kami kepatuhan ke engkau. Itu kutikuango kaditiupkan. Lah lainnya ke dunia, dari kecil lah gadang, dari gadang lah dewasa, dari dewasa lah berumah tangga, lah pandai mencari, lah kayu, lah bapang, lah bapang kek, banyak nandurako kawak. Kutiko malekek mawi datang kamambi ango, no kapatua lo kawak li, ndak aneh maksud siapa? Aduh, ndak nandurang kamambi itu. Orang lagi, kama lagi kan itu, jadi cuma tanya. Orang kama, jauh orang lagi kapakan cik berdua, ibu tagama lagi bayawe, dan tagama jatuh saja. Nah itu bentuknya. Bapa bisa. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi kalau kamanya sah gitu, sebaluna ngok tibo sih, kalau lah tibo sih konak. Kubur sudah menunggumu, kata Allah. Jadi kubur itu rumah masa depan. Seharusnya rumah masa depan harus lebih baik dari rumah kita yang ini. Kalau secara fisik tidak mungkin terdapat. Balok main loan kubur dari rumah awak. Kubur tu jelek kecil, paling-paling ada orang nama nembo, ni kan? Abi kau nak dua dua ziarah ke lah berumpui? Nama tu kubur. Tapi apa maksudnya memperindah rumah masa depan itu adalah amal-amal saleh negeri kau kerajaan. Kalau semakin banyak kita beramal saleh, maka semakin rancaklah kubur nan sampi di jali jumato tu, tapi jadilah apa? Tapi lo ke nusta bisa sudah maji kau. Kalau lo tinggal di negeri sekarang di rumah kita, yo. Bisa dua hari le, bisa dua bulan le, bisa dua tahun le. Kami orang pensiun, nampak kerja di PT Semen Padang dulu, lampau oleh tahun pensiun. Ada grup pensiun sekali tiga hari ya dosen mati, sama-sama mati jom. Kerajaan yang bawa patah mati umur 71, ya kan? Kalau umur 71 kalau mati itu setahun lain ya? Semua umur 70 gini itu setahun lain bisa saja tidak ada tidak yang telah terpegang di tangan bapak dan ibu tiket kematian tidak ada kan? Dan tidak tahu dirahasiakan Allah. Ya, kalau mati awak usnul khatimah, mati awak dalam agama Islam, alhamdulillah. Ya, awak lakuku kan hari patang matu hari turun. Awan ibarat merasaku malam menindak lama lagi. Nyampang kutibu sarwan Allah umur sampai singkik peminto. Takut tigo-tigo badan bagan juga boleh pulang ke tempat asal mulu jadi surui ke tanah dan serika. Ya gitu. Sabaluno badarun ayah pemandian balasi bunyi cabir kapan. Dikocong di kabir limo langkok si tangi ayah bungo. Bararak badan ke surau tibo di surau dibujurkan mair yang salat ampek takdir. Sudah tu menuju ke pusaro iyo kapan dalam pekuburan. Tak boleh diliang lahat tanah sekapa bapa kalang air yang madok kebilat dibatih papan nan saleh badoro tanah penimbunan tatagak meja nan wo manyalo si pudiang hitam doa dibaco penghabisan kubur tertimbun orang pai di alam menangis nabi ni awak pak lihat mau ngomongin kubur tu kalau lah sampai idak no sedap mati itu boleh tak anda nikah orang lain? Ah, boleh awak mentul itu dalam kubur je. Ya, kalau ki dan dua lebih.
Maka carilah dunia ini secukupnya, tapi penuhkan akhirat sepenuh-penuhnya. Kenapa? Karena hidup yang sebenarnya setelah kita mati. Hidup dunia apa main-main juga. Allah mengizinkan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Tiadalah kehidupan dunia ini permainan dan sendagurau. Ya kan? Kok seni-seni, seni tari sewa, tari baluai, ya kan? Tari gelombang. Kok silih itu ya batu mandi, sungai pantai, sarala, ale. Mbok yakin apa adalah silih. Tapi cuba melawat dekat laut dia kau bisa. Barang nak capek kaki apa-apa silik, patang kohan. Ha, cuba melawat dekat laut dia. Dia masuk guru silik nanti tak. Jadi kita ini akan berakhir dengan kematian. Maka kita jangan tamak dengan dunia. Sasibui-sibui awak bekerajo, amode kerajo awak karena hidup nanti. Dahulu semasa Nabi Nuh pak kan tibo topan kadang. Asagalo binatang sepasang-sepasang dinaikan kata kapal. Urang dan baiman naik kata kapal. Ya kan? Nanta baiman mati ditelan ombak air besar. Termasuk istri Yonah beliau. Coba yang anda dapat tu. Bini Nabi, Johana Nabi, Durako, ya kan? Tak ada pertolongan Allah. Apalagi anak Datuk. Jo bini Datuk Durako. Atau Datuk tu Bambu. Jadi kau cina, Pak, berpakaik lah nenek mama kau. Kau nak awak acok kau beralih pada Datuk. Kalau nak jadi Datuk tu, tak sama ayam. Tak tahu jo agama, jadi angkik jo jadi Datuk. Datuk tu pengulu, pengulu tu ah pangka jo ulu itu nak dipaci. Lain bisa memaci mato ah kalau mendamang kayu. Tak bisa. Aku ada Datuk punya buang ayam, empat koa, agung. Ada nak dimagi ke situ? Kalau ada minta aranti je lah jadi Datuk. Bisa kan lagi. Buya Syekh Sulaiman Narasuli kata kecikonya kecamatan Jan. Akhir kriteria orang yang menjadi penguluh. Dan seharusnya nan jadi penguluh itu anda nan mengiri anak kemerakan salat berjemaah ke masalah aku saja. Sebab lah tak tunggu dulu di Bukit Marapalam ada basandi sarak, sarak basandi kita pun. Jadi kalau ada Datuk anda sembahyang itu salah mana? Ada basandi sarak, sarak basandi kita pun. Datuk anda salah. Nah, itu menipu diri namanya dan menipu Allah, menipu Allah, menipu-nipu itu namanya munafik. Munafik itu di mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi ada kaji sekare dipiralkan orang dia pergi ke mana? Kaji apa? Sekare maksudnya kan? Ya panjang tu mana? Di mana kaji itu tu di musaji jihad tanah dua bukit tinggi. Ah sampai ke Malaysia ya, sampai ke Thailand. Nyu komentari di ulah Indonesia nama rantau di Thailand. Lala mau kami tak pernah gawa so minta aku pak. Ibu-ibu dan bapak-bapak, iko kalau ukuran musalawa ulah rami rau. Piko di masuk aku musaji raya Sumatera Barat nak nampak. Nak sampai ke sasab tu. Tapi kalau ukuran musalawa iko lah rah. Di dalam kubur itu bapak-bapak saja awak mati sampai hari berbangkit. Kira-kira sianan paling lama dalam kubur seperti ini. Anak Nabi Adam Habil dahulu dari ayahnya mendapat. Tapi kok mendalam kubur nak Habil kok lah salam motun. Itu nak baru, nak mati sahid.
Bangun ke mati Said, dibunuh di udanya, di uanya, di tuanya. Siapa membunuh? Kabil. Sabona, pakai revolusi. Ya kan? Asik Kabil, Yosi Abil kok. Diatur di Allah, itu kan kambala ya, taruh itu. Si Kabil, tidak boleh nikah juga kambala. Si Abil, tidak boleh nikah juga kambala. No, sebesar pasangan polusi jantan. Ah, si Kabil harus nikah juga mbak si Abil. Si Abil juga mbak si si Kabil. Abil patuh saja, Kabil tak. Ya kan? Ah, disuruh ada Allah apa korban. Si yang diterima korbannya wiko itu na nikah juga si Aklima. Aklima namanya polusi. Ah, si Abil ku yuk dek lah anak patuh ya pak. Nyo cari jawi narancak. Kalau di baso bantiang namanya dipanggil apa? Bantiang. Abeda nabi bu bantiang rancak jurang rancak. Beda no? Nula jadi apa beda? Jurang sih bantiang sih. Nah, kalau orang rancak iduang nos coda suntunga bibir tipi nasam saude giginya cobintang timur dakut labak mengirak bulu mato samuik barinya. Ya kan? Tumik no cota dua burung pati no coparui padi pajalanan sikan jual lulu padopai suruik nalabir alu tataruang petati go samuik tapi jah ilah mati. Itu kriteria orang rancak di minah. Kalau situ nika dicari penusi tidak kau niat sampai mati. Tapi itu aduh senang salah teman tak sempurna teman jadi kicik itu. Iya. Ambo ambo tanya dulu jo orang rumah ambo bangkol ya ambo jo bonya nak lemak. Iya. Lain kan tengok ambo nampak. Cuma ini doang dah gak dah. Aduh saja cik. Tidur enggak? Enggak tahu, telinga kecil itu sebelah. Dahulu enggak nampak, ini buat kau panjang masuk mudo. Enggak nampak. Ah, buatlah sikit, kau dah tahu dah si kecil telinga aku. Itu kau balik anak lah telonsor telinga. Lagi ni lewat lah tu. Sudah meninggal setahun 8 bulan. Saya dapat ibu bantul orang kawan tim ini. Hanya ni macam orang ni ibu. Lepak. Jadi kita ini akan berakhir dengan kematian. Kalau dapat awak pisah rumah tangga, kau itu lah cara yang kami nak. Jangan cara ini. Tanya yang anak-anak awak. Yang cara itu bilang itu kan Allah memisahkan. Tak apa-apa. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, si Habil tu nyocari jawi naranca. A ciri-ciri jawi naranca bantiang. Ambo saja kacik disuruh ada orang lain walau bantiang. Jadi dia tunjukkan kamu bantiang naranca untuk korban tu kan yang no busuang. Tanduk no segiko sana. Si bakal no tinggi. Gajembe yang panjang, badan melantik, gedang yang pao, taba, iku, sembai, kuku, tunggang, sumu, botok, bibi, lebe, makan camar. Itu jawi dari cak. Kalau jawi ko panjang muncuang, indak lebe, indak sumu, betulnya iambu-iambu ini serumpu itu. Itu tidak ada diam, anu dia makan. Tapi kalau orang sumu, botok, bibi, lebe, makan camar itu, malah orang boleh. Ah, jadi korban si Habil kau diterima. Fatuqub bila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Diterima korban yang satu, ditolak korban yang jelek. Dan diterima siya si Habil. Dan ditolak siya si Habil. De korban yang tidak diterima, bingi nyokadir. Nyobunuhlah dia. Itulah manusia mati pertama di dunia ini. Terserak darah di muka bumi ini karena seorang kakak membunuh adik.
Tapi si Habib itu aman tuh pak, dia mati saya. Tapi kalau pareman mati pak, sejak masuk kubur sampai hari berbangkit, nyokarate saya dia melekat siang malam. Coba yang ini kan? Tapi banyak orang tak takui pak. Ambo kama sekampu ambo jadi mengaji wa pasti ada seorang berdemini bertaruh di lepau. Ya kan? Kira-kira le katakanlah Allahu Akbar le katakanlah. Nah, ada. Ya kan? Hanya pangkut tibo melekat maut sadang awak serupa itu tu. Bakua, bampu. Ya kan? Lah jadi rumah tampak jalan nak jalan tak tentu, tidak akan bisa lidah kita membaca la ilaha illallah. Itu makanya Nabi mengecek akthiru zikra hadimil ladati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidupmu, hidupmu yaitu nyama mati. Tidak ada kelezatan. Di sana, nama cincin rencak. Damu nama gian kawak tu. Pusat kuling cik tu. Ain teh tu malah nak mati. Nak payah tu nak buka tu cincin tu. Ejun tu. Ejun tu. Kerana pandang tu lah kakirat. Lah singkir pandang ke dunia. Panjang pandang. Tak acun dia lagi. Sini ibu-ibu dan bapa. Jadi memperindah rumah masa depan tu ah, jual malam malsa sale. Berbuat baiklah dalam hidup ini. Ya kan? Kepada siapa? Terutama kepada diri kita. Sudah tu kepada keluarga, sudah tu anak ke mana? Ke mana kan? Sudah tu jalan tetangga, sudah tu jalan urang kampung. Supaya ini bisa jalan, bagaimana yang akan dibangun itu dulu dak bangunan. Tapi jembatan hati. Ya kan? Sabo ukurannya hati. Desa no tu lah kapur. Ini yo ka. Yo bamentun hati no sana. Desa no tu lah puru yo ka. Laki no bini je. Lega bano. Yo no makan hati. Aduh orang balik. Sana no mana boleh mudo. Nak daro lah gaya. Bangko amu no. No kan hati. Ini kalau hati lah kan, saya nak untuk begini kan? Hati ini yang akan kita perbaiki. Muatannya apa? Iman. Makanannya apa? Zikir. Jadi kalau hati kita ingin lembut, ingin terang, ingin bercahaya, maka banyaklah zikir. Dia mengunjang. Mengunjang hitam hati ini. Hitam hati. Zikir banyak. Lima duduk zikir. Kenapa? Jiwa kita tergabung dengan Allah. Kalau orang tidak zikir, tergabung jiwanya dengan syaitan. Kalau syaitan pak, membawa kanan buruk. Kalau bisikan malaikat, membawa kanan baik. Kanan baik. Akato Nabi, kalau awaklah masuk kubur bapak-bapak, itulah sesuatu kepastian. Daro nak pasti kita masuk ke kubur. Bangun kau itu nan tubuh awak kau dari tanah dimasuk kembali ke dalam tanah. Nanangmu awak dari Allah kembali ke Allah disajuin sampai nado. Innal abrara lafi na'im, orang yang baik-baik dalam kenikmatan. Wa innal fujara lafi jahim, yang orang tidak baik-baik dalam siksaan itu adalah neraka lah, barzah namanya. Ya kan? Nan tubuh tadi lapuk balik di dalam. Nan dahulu keluar orang pula di kubur, tiga hari di kubur, nan tabur dua keluar dulu tu encik mato. Ibu celah resep mato, kalau nampak kacik nada, tapi mangkulah. Mato kok kadang. Ya kan? Kan anda ada nampak ada wak tengkurak orang misalnya mati orang dalam rimbo nak berkubuan bersuara tengkurak no. Gadang sampai mata tu kan itu yang dua sudah tu lah parui gadang ya kan
Lambuang yo atu meletui. Atibo balatuan tibo cacian. Benda cuba lah kali tu ramai itu kat sebakan benda pada itu kok. Ini cuma kau orang kan ada mati terbunuh di otopsi. Kan jika ni jadi orang lah itu tu. Ba mangko busuk namai manusia ko. Sado lai makan no. Jauhi dia dah minum tetadu eh. Nah, maka mataba mesir. Tumang ko ciri jauhi tu ndak jajo awak marame-rame ke pupu ada. No nai makan no rumput no sena. Jadi ndak busuk na ci na. Ndak ke pupu ada orang ci jauhi. Ha, marame-rame tu tu nah. Kalau orang kau nanam lado balik duduk tanah tujuh pupu ci jauhi. Nah, cula. Kalau kotoran awak sendiri mungkin tak tahu dah awak mahu. Karena nan makanan sejenis dia dimakan tak? Pical, lote, gado-gado, kan itu je nak. Nah. Ya kan? Ibu-ibu tadi yang mau mencuri tuan, kutiko topan Nabi Nuh tu, ditakdirkan oleh Allah bapak-bapak ibu-ibu binatang pandai mengincir. Jadi di Minangkabau orang kalah menjajah jo kabau jo jo bantiang. Bantiang di muka orang mencik bajak di lekang. Ha, masuk na pagi membajak sawah. Menjajah menjajah. So, siko lah. Menjajah ya? Pakai singkar lah. Balik di bawah lewasi, bayo jangan capek abis kayu. Ah, pas hari luar tu abang lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah elok nak bajak di bentiang balik, takak nak. Baru takak lah, bila orang nak bajak di lakang. Tak tenang ada tuan orang dan lai ke semayang tu. Ada di mana semayang dia mentiang lah. Tuan dan dia nini kan. Lapihan yang dari bajak kau lu biarlah dia makan dia jagoan dia rumpui. Tuan dia semayang bersama dan sudah tu minum kopi. Beko membajak lah balik lelaki o ketua sah. Nanya nak mentiang lah. Kira-kira mana kecik mentiang tu atau salah? Mana? Aulang kau nantak no? No urang lah. Nih, sawah tengkong tinggal mah. Tambah nak dia nak semayang lah dan. Ini sama siang jadi nama yang penting. Ini orang yang tidak kenal diri. Siapa dirimu manusia? Kamu itu hanya dari tanah. Kemudian dari setetes mani air yang hina. Dijadikan engkau indah berbentuk. Tetapi engkau durhaka kepada Allah. Dari setetes mani menjadi segumpal darah. Tak ada pada ayo buat tu lupa. Ia kan? Lalai yang lunyi pada ayo. Barak nombor isa awak pada jatah kak. Kalau anak bantian cukup, 5 minit sudah lahir bisa tagak beli. Itu ibu sahabat. Biar nak tidak pandai menukuang. Atau pun langsung dipandai ni Allah tagak. Kok pandai lo dia nak mendukung anak bentian tu kan? Nak langsung pandai tak kak? Ya Allah lah sudah aturannya sana. Manusia ini berakal, ya kan? Dan berakal itu dia bermacam-macam yang dia ciptakan oleh manusia. Tapi manusia yang berakal tapi tidak dikendalikan oleh agama akalnya, manusia itu akan tersesat dari binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu sama saja dengan binatang, bahkan lebih sesat. Ado alasan orang nak mau sembahyang kau pak, ibu kami bansai. Mencari tio ari dah cukup juga tu doa anak ba, anak banyak. Ia tak terlaki kami sembahyang ya. Sama rasa merasa rahman dan merasa juga kami. Ini tu kami dia mungkin kau. Kerabu dia kau, iu kerabu dia zaman sampai kini. Indah, jolong no arah bahu kui juga lupa.
batuka siang ne malam baganti hujan jo pane kalupa paca arai kalua nanareko kalau tibo angin kencang ndak jadi mumbang ruruit badan ko kok sampai jadi mumbang laisa dono jadi kerambi indak tibo tupai jatuh kacie badan nan kerambi ko lah jadi kerambi laisa nam indak entah nama banyak di turunan orang ini kerambi mudo juga kerambi masa orang memanjai kerambi kau tidak ada nama terhati tempat ipi wana tempuh ke kidai gelian wana tempuh ke suhu batang di titik pelapah di kedudukan balambin badan ke bawah ada orang menurunkan kerambi aja tali lorongan dan cacat kok tiba di tanah kare tak kalibak kulit dan tabak tiba di duduk kaca tabanam badan di dalam runau lagi keluar orang lagi pisu lona juga si runci yang sudah tuan ikubak no sabuk tu sebali tinggal tempur ruang sana barak kedingin nari ay bawa no kadapur irambak no juga penguang lagi yang balak dua badan Allah selesai penderitaan nak. Lah tasada di dapur panguan nama orang dulu. Yo panguan yo. Ali pada ukuran. Kok lagi panguan biasa nak baa? Ikan. Iko jo motor listrik jalanan nak. Sabar nun tetap puruan lagi anti nak. Allah selesai penderitaan sampai sini. Tak jarang tungku waktu tiba basilang kayu di bawah no di sini tapi mengkoyri. Jua ia manggalaga badan dirame orang. Iya kan? Nan sampure no tu ni tungku yuran jo kayu buru ibarat sih no kalau tay papan. Bakili lantai papan. Umur rumah ngai umur rumah kadang mau gonjong. Aji tu bakili lantai. Yo so no kalau tay papan tu orang. Nang santan juga lagi sana, indah. Diange orang beli, orang ke membuat rendang, bikin curang jual rasun, jual bawang, jual sipade, jualan kue, jual lado, orang lagi sakina. Tapi no sabar, dek sabar no santan jago, mangko dagi yang nambah cincu santan. Kok manangah masak no baru kaliyo namono, kok tak masak namono ran? Kalau nak satu karambi dan sabah aja ko, iya kan? Asam padeh namono. Tapi dek satu karambi baru kaliyo namono jalan nak. Allah sama rasai itu karambi itu itu apa? Alhamdulillah. Apa kena sama yang? Apa nak buat so? Nanti makan nasi Allah, nanti minum air Allah, nanti uni negari Allah. Tak ada riyal, Allah punya. Kok kepindah awak? Kama kepindah? Allah punya zaru. Bumi Allah. Itulah kesimpulannya. Bumi Allah. Jadi sampai menyampai awak ke anak, bapak-bapak, ibu-ibu, dan lain-lain salat. Ambo yakin, Pak. Walaupun kita di Indonesia, aku mayoritas beragama Islam. Alun sadono orang Islam, ambo sampai yang lain. Ini makin apa tuan tak? No, Islam pindah sama yang ada. Itu penipuan nama. Kalau menurut kaji, rancak tak Islam saja kalau tak salat. Menipu. Ngasuh Islam, awak tak dipasur. Tapi kalau lah basuh Islam, segala peraturan no, di jalanan. Allah nak ngecek tu, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan memasuki agama. Tapi kalau sudah masuk, aturannya harus dijalankan. Nabi itu membuat peraturan kampung kan? Dibuat kunci kematian. Ada anggaran rumah tangga. Kalau nanti datang, tak ada. Ada denda-denda. Masuk itu. Tapi kalau tidak satu, masuk kunci itu, dia dikenal. Indah. Aku adalah bagai sebagian orang jantan tu asam bayang pernikahan anak. Ya. Bini no rajin majlis taklim, rajin ke surau hari Jumaat ke masjid raya ke tinggi. Kamu padu masjid itu Jumaat pergi. Ibu pun pernah nampai.
Jiraya pagi lima. Adik bini nak kocok ke surau, laki nak semayang. Abulan nak ketibu anak nak nikah. Buat dia jena buru-buru musaji ayah nak semayang, nak buru dia menikah anak. Selama kita bergaul buat nak semayang nampak. Anak wajib ke berusina. Tak ada keminan tua nak lain-lain. Wali yakin lo kemenikahan di uan nak semayang. Semayang lawan ni uan sudah nak nikah ke kau berkoran tiga. Itu mempermainkan Allah. Tapi hanya dikubur ke dia. Ya'tur rajulu fi qabrihi idza utiya min qibali ra'sihi dafa'athu tilawatul Qur'an. Ketika disuruh mazhab mayit dalam kubur di Allah dari kepala, ya kan? Dafa'athu tilawatul Qur'an. Dibela mayit tu de bacaan Al-Qur'an. Jadi banyak-banyaklah baca Qur'an di hari kau sudah salat, baca Qur'an. Sudah salat subuh baca Quran, sudah salat zuhur baca Quran. Jangan baca Quran. Quran satu huruf 10 pahala dan dia syifa wa rahmah lil mukminin. Al-Quran itu obat dalam segala obat dan menjadi rahmat bagi orang mukmin. Nomor pertama sekali ubek pikunmu. Ada orang lah babi yang di tempat tidur saya dia nak tak pandai mengar. Kulit pembalut tulang saya dengar. Tak pada ayo badan tu lah. Buang ayo kadang, sinan buang ayo detik, sinan dia lejo paralak dia nak. Berhasil. Tapi kutiko kawan-kawannya tiba menjanguak, mencalik, tak luput. Tak luput. Ternyata orang seperti itu, orang yang berkerabat dengan Al-Qur'an. Kalau dapat dia hafal Al-Quran. Ambo sejak pensiun Pak, ambo hafal-hafal dengan Surah Amar. Surah Amar tu kok dapat dia wak juz 30 tu saya Pak. Itu panjang je ayatnya Pak. Kalau nak mudo hafallah 30 juz. Pinan tu kok juz 30 aja. Jadi nak kena tanya tu dapat je. Baca Surah Mursalat bagi hafal. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wal nashirati nashra fal fariqati farqa. Kutu semayaknya tena wal asri. Kalau apa lawa ayat tu nyampang ku butuh matua tiba-tiba rabun ayat nala apal dewa bisa diulang. Oh baru lagu sanggup enggak mapan. Jemput terkenalnya ada lagu saluang kau kama sampai bagai ini. Itu mak buyong kama itu nama lagu ini. Itu je lah. Itu mak jis dan seti je. Nah, lagu-lagu kau itu menyesai untuk kan? Biarlah orang kaya orang nama lagu santai badan dan je. Tak ada nama syukur lagu. Iya kan? Jadi Al-Quran lah dibaca. Cie urui 10 apa? Palo. Tak mampu malaikat mazhab dari kepala dulu. Isuruh anu pindah di Allah. Iza utia min qibali yadaihi. Pindah malaikat kau melalui dua tangan. Apa terjadi? Dafa'ahu sadaqah. Dibela dek pahalo sadaqah. Cukup nampak di depan mangkit ketidiam sedekah kan? Tapi si, tapi janda di si. Ada orang pura-pura lalu ke nampak ketidiam tu lalu. Jangan, itu kesempatan dibela awak di kubur aku dan di sedekah awak tu. Ya kan? Sebab apa? Harta Allah harus dipulangkan kembali sebahagian untuk jalan Allah itu yang beruntung awak. Kalau dia bihan untuk awak saja, tak ada balik ke jalan Allah, rugi. Apa bedanya sedekah je infak? Banyak istilahnya.
kalau serakah kalau yuna adona piti dawa bisa ditukar sejuga lah. Orang mentroyong nama sejiwa, orang membawa batu bata, bawa simin, dawa nak dodo mencoba jatuh lah. Mak, tidak bisa berapa dado lagi dia jihan galak jawa ke pengurus tu nak lah serakah. Tapi kalau kota infak tadi jalan galak saya ke ketidian tu tidak isi lalu ketidian tu nak. Jadi harus diisi. Nak talok dek malaikat mungkar nangkir mazhab dari tangan karena orang korajin sedekah ini. Isuruh lo pindah dek Allah ke kaki. Idza utiya min qibali rijlaihi. Ketika malaikat itu pindah melalui dua kaki, apa yang terjadi? Dafa'ul masiyu ilal masajid. Kaki kau selalu melangkah untuk salat berjamaah ke masjid. Jadi kalau salat wajib kau jangan di rumah aja, Pak. Ibu saja ya, salat sunat boleh, salat duha, salat ajar boleh di rumah. Tapi salat wajib nanti mau waktu gua kamu saja ya. Kalau laki-laki suka salat di rumah, Pak, itu dia dia galak dia bilang laki-laki saleha. Dia mau laki-laki ke kecil saleha. Nah, saleha itu untuk produksi laki-laki, laki-laki jadi, tidak sedikit keuntungan orang yang taat kepada Allah dan orang mengenai duit kamar. Ini maju itu awak mati itu. Ini kan lati kubuan orang mendua orang kok dari mendua no? Sudah itu nampak no, ini. Ini dari si jadi nak jawab kan? Ada dulu kisah orang kok sama sekolah di SD sampai sekolah di SMEP. Dulu kan ada di SMK SMEP itu tarik ke SMEA. Itu tidak usus boleh. Anak jantan dapat kerja di BI di Makassar. Setahun sudah tu, kira-kira perusi kau dapat di sini di Makassar tu. Akhirnya nikah. Beberapa tahun kemudian tak kuliah berdua kerja di bank. Harus kedua aja. Jadi uang tu lah. Dek no sama-sama orang awak itu tinggi ko. Laki deng karena uang tu lah. Ebini dan kena orang tu lah. Nenang narendah pakai mengenai orang tu lah. Nanti tinggi pakai lah. Aja nak lelaki tu. Kok sekali berdua sekami di pulak pak ah. Tak pak ah lagi cik pak. Ya kan? Nah, dapat no kira-kira tukul tu tahun 76 2 miliar. Kau banyak. Kau dibalik ke Tomek pada kilo tu. Ya kan? Atau nak bawa usaha di rumah. Ya kan? Tidak dapat anak. Tidak ada anak. Itu ini kau dapat kanker payudara. Kanker susu. Parah penyakit. No? Dah tambah namo, tambah lansek dari sana. Tapi lagi sudah buat kemo, tidak lama badannya. Dah. Kau nyampang dulu dan dari udah aja capek. Nah, udah ini tidak. Sabar lagi. No? Kau udah lagi. Ya kan? Tapi kau lah gaya-gaya membawa. Kau mati bini, jambah bini. Ya. Bayar mabir tu bini lagi. Dah do tekanan dia udah ke bini tu jadi nak sakit di ubek nak lupa di tawe tu. Sabar sudah yuk kita ubek. Akhirnya yuk mati bini lagi. Tiup pagi laki nak kau menyiram kubur kau jual ini. Lasa tahu ni siram nak yuk. Ayo nak orang. Dek, kau sayang nampak kau jual ini. Menyerang kubur tahu. Ya, orang tak tahu lu kira nak janji je bini nak kok yo mati ya tinda kilo dah boleh mengganti kalau lah tunggu rumput di kubur kok dah tunggu siram nak tadi sebab nak tu asyanan sayang kawak selena suami itu sayang tapi tak sama jo sayang Allah istri sayang kawak tak sama jo sayang Allah. Banyak orang yang pensiun di tulak di sini. Kau yang mana tak dua sebenarnya berangkat tahu. Bapak dia masih kapal. Lata pun tuan masih itu. Bapak dia kapal ni.
Ibu-ibu dia tidak tahu nama usia laki yang tak belajar lah. Nah, baru suruh. Paling haruk. Supaya kita apa? Bertemu nanti dengan selamat di surga Allah. Itulah untuk pertemuan kita. Ibu-ibu mungkin mendengar kaji sekali di YouTube. Ya. Telah nampak naura manusia nama kaji itu. Dia jadi aja cilare-cilare tau. Kalau ada karambi ada ketapang. Insyaallah kalau ada boleh pergi, insyaallah boleh datang beli. Ini kan pilo-pilo no, kode mudaji dan kode ma. Ibu-ibu nak lalu menangan kaji tadi lah, boleh maafkan. Ini yang boleh bantu sendiri ni. Cuma jalan ke rumput, dakek pasar pada luar. Sungai tanam di bukit tinggi, tak sabit ayahnya jani. Dimaca ko pintu ke masuk, sinar lo pintu ke keluar. Lape lambo jati dan suci di bukit tinggi. Ambo babaliat-baliat kamu saji mubarak, tersium bukit tinggi. Suhu kurang sinar lebih banyak dari maghrib. Kalau ada yang salah pak, nanti baca tadi sesuai pulau umum cek tadi. Ambo minta maaf ke sana ambo nanti gak dimagih dan datang ini pak. Jadi gimana maaf ambo pak? Subhanaka. Sebelum ya. Dia tuli, kenal terjelas. Saya Buya Kakami lah. Sekali keluar subuh, kalau sekedar Buya Amin tu, Buya nelayan banyak. Namu ambo lagi ada orang gay, Ristawati. Sekolah ambo dulu di Panampuang di Sungai Beringin sekolah kamu. Kan kampung di tadi didorong masuk gala Sultan Marajo suku pisang Simabur tapi di Padang Sultan jadi tukar orang jual tua jadi nanti terkenal beli Padang dan tua merah kamu tak ada tua dong Sultan tapi nan populer nan viral tu dah dan tua itanya lo diorang dan tua pada sambung nonggo aduh. Tentu ah, Datuk Marajo nan batu ngeh ameh. Ah, itulah di gue berapa itu tadi. Jadi kalau di batu sangka, saya ngaji itu atau ameh. Atau omeh di batu sangka, atau apa itu? Itu sebenarnya nama otak yang kita lalu orang tua. Ya, Ristawati nama itu. Ya kan? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, aco, bayi, berupi tinggi, misalnya Marajo lebih tinggi, itu adalah nama. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.